Saya ingat ke zakat dalam dunia ni zakat fitrah aja. Baru tahu rupanya harta pun kena zakat. Ha, tu suruh mari masjid. Nak. Ha. Ni asal orang duduk kuliah dia tengok waktu berita. Nak. Ha. Macam mana dengan harta-harta saya sebelum ini seperti perniagaan barang kemas, duit simpanan lain. Bukan saya perlu bayar zakat bagi tahun yang lepas. Macam mana pula kalau selama ini saya bayar zakat ikut dan saja tanpa buat pengiraan. Ha. Apa-apa pun kena ada ilmu. Sahabat Nabi ambil wuduk depan Nabi. Nabi tengok. Sampai kat basuh kaki, sahabat ni basuh depan kaki. Belakang tumit tak kena air. Nabi kata waila lil aqabi minanna, celaka dua tumit laki-laki ini dalam api neraka jahannam. Itu sahabat Nabi. Kenapa? Tidak ada ilmu tentang wuduk. Nah, wa kullu man bi ra'ayni ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sekalian mereka yang buat amal termasuk zakat tanpa ilmu, kebanyakannya salah. Bila salah tidak diterima, ditolak oleh Allah. Jadi rupanya kita tak bayar zakat. Bayarlah sekarang ketika ingat. Kalau semayang man nasiyan salatin falyusalliha idza dzakara. Siapa yang lupa semayang, kerjakanlah bila kamu sudah ada ingatan tentang sembahyang. Maka bila kamu terlupa bayar zakat, ya, wajib juga bayar sekarang juga. Jangan tunggu Ramadan, bayar sekarang juga. Contoh dia ada duit dalam bank 30 ribu. Faham? 2 tahun dah dia tak bayar zakat. Akhirlah 30 ribu, ambil 2.5%. Buka kalkulator, bayar sekarang. Nah, itu cara dia. Nah. Ha. Ini semua hutang wajib dengan Allah. Dalam kitab Sahih Bukhari, wadainallahu ahaqqu an yuqda. Nabi kata, maka hutang dengan Allah lebih dulu patut kamu jelaskan bayar. Soalan seterusnya,